Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru yang hebat dan solih serta solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Jumpa lagi dengan Bu Ifat. Tentunya dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Masih tema yang sama yaitu tentang kasih sayang. Subtema kali ini tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, kita membaca doa sebelum belajar dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anak Bu Guru, Bu Ifat akan menyampaikan tujuan pembelajaran dari tema ini adalah yang pertama, siswa dapat melafalkan Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lalu, siswa dapat mengartikan Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak Bu Guru yang hebat, yang solih dan solihah, Bu Guru minta kalian perhatikan gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, ini gambar luar angkasa yang di dalamnya ada bulan, bintang, matahari, planet-planet, dan berbagai macam benda-benda langit yang lainnya yang bergerak di jalurnya sendiri. Semua ini menandakan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya, sehingga kita aman berada di muka bumi ini tanpa takut dengan hantaman-hantaman benda-benda dari luar angkasa. Perhatikan gambar yang kedua. Gambar apakah ini? Ya, ini gambar pemandangan. Di sini ada aliran sungai, bebatuan, dan terlihat pepohonan yang hijau. Subhanallah, semua ini ciptaan Allah yang boleh kita nikmati dengan catatan jangan berbuat kerusakan terhadap ciptaan Allah tersebut. Sebaliknya, kita harus menjaga dan melestarikan ciptaan Allah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan merawat pepohonan atau tumbuhan agar kelestariannya dapat terjaga. Dan masih banyak lagi cara-cara untuk menjaga dan melestarikan ciptaan Allah. Gambar ketiga, ini juga gambar pemandangan. Ada hewan di dalamnya, ada kambing, burung, ayam, gunung yang menjulang tinggi. Ya, Masya Allah, indah sekali ya ciptaan Allah. Ini semua diberikan untuk kita semua. Ya, nah gambar selanjutnya kita lihat yuk. Di sini ada gambar anak bersama ayahnya sedang menyiram tanaman. Lalu ada gambar anak yang sedang belajar di kelas bersama Pak Guru. Ada gambar anak yang sedang belajar bersama Bu Guru. Dan ada gambar anak yang sedang menjenguk temannya yang sakit. Dalam gambar ini terlihat
suasana rukun, ya, saling menyayangi. Ini merupakan sikap yang harus kita miliki sebagai tanda bahwa kita mensyukuri pemberian atau nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan saling mengasihi dan menyayangi. Anak-anak Bu Guru yang solih dan solihah, dari gambar-gambar tersebut yang telah kita amati, kita simpulkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini untuk manusia, bumi untuk kita tinggal, sungai, pepohonan, hewan, ya, semuanya untuk dipergunakan manusia. Allah sangat mengasihi dan menyayangi kita semua karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di dalam Asmaul Husna disebut dengan Ar-Rahman, yang artinya Maha Pemurah atau Maha Pengasih, dan Ar-Rahim, yang artinya Maha Penyayang. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan agung, yang jumlahnya ada 99. Di dalam Al-Quran, ya, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim ada pada lafal Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, baik anak-anak Bu Guru, sampai di sini penjelasan materi dari Bu Ifat. Mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Bu Ifat sampaikan, dan semoga kalian menjadi anak-anak yang mempunyai rasa kasih sayang terhadap sesama. Ya, oke, untuk tugas hari ini adalah kalian melafalkan Asmaul Husna Ar-Rahman dan Ar-Rahim beserta artinya, ya, melalui video, lalu kirimkan ke Bu Ifat tugasnya melalui video, ya, kirimkan ke Bu Ifat, ya. Oke, sampai di sini Bu Ifat akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.